PT Mega Arsanta Perkasa Distributor Tunggal Oli Kastrol untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menggelar acara Outlet Kastrol Riau Gathering 2024 di Ballroom Premier Hotel pada Jumat malam 30 Agustus 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh pimpinan PT Mega Arsanta Perkasa Tony Wijaya bersama Gunawan Deni. Terlihat juga Direktur PT Mega Arsanta Perkasa Edwin, Regional Sales Manager Kastrol Indonesia Mas Turi, bersama Distribution Business Manager Kastrol Indonesia Muhammad Afrijal, serta jajaran staf PT Mega Arsanta Perkasa. Acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi para customer outlet-outlet Kastrol Seriau bersama jajaran pimpinan PT Mega Arsanta Perkasa selaku distributor tunggal oleh Kastrol untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Oke, jadi malam ini gitu ya, kita itu ada acara The Customer Outlet Gathering 2024 ya, by Kastrol gitu ya. Di mana acara ini sebenarnya temanya, kegiatannya adalah lebih ke silaturahmi gitu ya, dan juga memperkenalkan distributor baru yang ada di Riau gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kita juga ada acara lucky draw, door prize, kemudian ada quiz interaktif gitu ya. Kemudian juga ada apa namanya, grand prize, gitu-gitulah. Jadi lebih ke memperkenalkan distributor baru kita di Provinsi Riau. Di Kastrol saat ini masih oke lah, masih baik gitu ya, karena brand Kastrol sendiri juga brand yang besar gitu ya, brand lama, brand tertua di dunia lubrikan. Bahkan kita sudah berumur di 125 tahun. Ini kita 125 tahun. Iya. Gitu. Kastrolnya motor sama mobil Pak ya? Iya, jadi kalau untuk mix produknya kita, kita range produknya itu sangat lengkap gitu ya. Mulai dari pelumasan mobil ada, pelumasan mesin sepeda motor ada, pelumasan gearnya juga ada. Kemudian untuk hidrolik juga ada, kemudian juga turbin juga kita ada. Jadi kita range-nya semua kita sudah lengkapi. Setelah bergulirnya acara gathering ini ya, Kastrol semakin dikenal di masyarakat, kemudian juga Kastrol semakin laku nih penjualan di bengkel-bengkel gitu ya. Kemudian juga Kastrol semakin melekat nih dimanapun berada. Satu lagi Bang, kelebihan Kastrol Bang. Nah, kalau kelebihan Kastrol ya, kita dibandingin dengan oli-oli lainnya, kita kalau di sepeda motor baru satu-satunya yang spesifikasi API servisnya sudah di SP ya, untuk kategori premium product. Oke. Kalau untuk di mobil
kita semuanya sudah api servisnya itu SP. Gitu, itu kelebihan kita. Jadi itu yang akan kita perkenalkan malam ini. Perkembangannya lebih bagus dari tahun lalu. Kita bisa growing positive growth dibandingkan dengan tahun lalu. Kebetulan Mega Santa ini kita point juga di daerah Sumatera Utara sampai Aceh. Jadi ini adalah titik kedua mereka sebagai distributor Castrol di area ini. Masyarakat semakin mengenal lagi Castrol, kelebihan-kelebihan produk yang kita tawarkan, dan harapannya ini jadi wadah silaturahmi kita dengan customer kita, dengan pelanggan kita, dengan bengkel di Riau ini, sehingga nanti akan bisa membantu juga untuk meningkatkan apa unit entry yang masuk di bengkel-bengkel mitra-mitra kami. Pangannya setahun ini, selama kita dari awal tahun berjalan sampai sekarang, ya kan, kita turun ke lapangan-lapangan, ke bengkel-bengkel. Nah, ternyata peminat-peminat Castrol itu masih sangat cukup banyak, gitu ya. Itu kita dengar langsung dari owner-owner bengkelnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sekarang tugas kita ini yang bagaimana berkolaborasi dengan bengkel, ya kan, memberikan support-support yang bagus kepada bengkel-bengkelnya sehingga mereka lebih bersemangat lagi jualan Castrol. Nah, kira-kira seperti itu aja target kita di awal ini. Ada penawaran menarik nggak sih untuk para bengkel gitu? Oh, kalau penawaran tentu pasti ada ya, produk kita itu pasti ada program-program yang menarik semua gitu ya, dan itulah kenapa kita sekarang aktif turun ke lapangan termasuk hari ini gitu ya, kita kumpulkan di gathering ini supaya kita ini makin akrab, makin terjalin komunikasinya sehingga apa yang mereka suka, apa yang mereka cocok, itulah yang akan kita sediakan gitu. Dalam acara Outlet Castrol Riau Gathering 2024 ini, PT Mega Arsanta Perkasa memberikan penghargaan Best Outlet MCO dan PCO kepada Bengkel Sentral Ban Motor Pematang Rebarengan dan Bengkel Citra Motor Service Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu, PT Mega Arsanta Perkasa dalam acara Outlet Castrol Riau Gathering 2024 ini juga mengadakan kuis berhadiah dan puluhan lucky draw dengan hadiah utama satu unit sepeda motor. Dari Pekanbaru, Ferry Antoni, Ini TV Riau, mengabarkan.